Bukan Verdi Sambo otak pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya, tapi Putri Chandrawati dan Kuat. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Bukan Verdi Sambo otak pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya, tapi Putri Chandrawati dan Kuat. Deo Lipa, Brigadir J dihabisi karena Kuat kompori Sambo. Dugaan adanya hubungan terlarang yang dijalin antara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf tiba-tiba menjadi perbincangan panas ketika hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E. Deo Lipa Yumara. Dalam dialog yang dilakukannya di Kabar Petang, Deo Lipa Yumara menyebut bahwa motif Verdi Sambo menghabisi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena diduga Brigadir J mengetahui aib Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf. Dalam kesempatan tersebut, Deo Lipa mencoba mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebut bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Justru kata Deo Lipa, berdasarkan perbincangannya bersama Barada E saat itu, Brigadir J diduga mengetahui hal terlarang yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf di Magelang. Barada E tidak merasakan langsung ya, tapi dia berpikir, boleh dong berpikir, jadi dugaan dia ada sesuatu yang terjadi antara Putri dan Kuat dan diketahui Brigadir J, kata Deo Lipa seperti melansir tayangan Kabar Petang TV One. Menurut cerita yang didapat Deo Lipa dari Barada E saat di Magelang itu hanya ada 4 orang, yakni Brigadir J, Susi, ART, Kuat, ART, Putri Chandrawati. Karena Susi dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J, maka kata Deo Lipa 2 orang saja yang diduga merencanakan pembunuhan. Susi nggak ikutan karena dia di bawah. Nah tinggal 3 kan, tapi yang 2 ini Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Sepakat ngebunuh si Yosua atau Brigadir J itu saja logikanya, kata Deo Lipa. Tak hanya itu, kecurigaan soal adanya dugaan hubungan terlarang antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati juga, kata Deo Lipa, sempat dibicarakan oleh Barada E. Saat itu Barada E sempat menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik Putri dan juga Kuat. Kata si Eliezer, Barada E, saya curiga bang, ada sesuatu antara Kuat dan Putri. Aroma-aroma hubungan terlarang itu sebenarnya mereka, Barada E dan Brigadir J sudah tahu, kata Deo Lipa. Terkait dengan dugaan adanya momen Brigadir J menggendong-gendong Putri Chandrawati, seperti yang dikatakan Kuat Ma'ruf kepada penyidik saat itu pun buru-buru ditepis Deo Lipa. Menurut Deo Lipa, hal tersebut justru bisa saja jadi sebaliknya, alias Kuat Ma'ruf yang menggendong-gendong Putri. Itu mungkin kebalikannya ya, Brigadir J lihat Putri digendong sama si Kuat, kan begitu. Ni belak-belakan aja ya, Putri digendong sama Kuat, ketahuan sama Brigadir J. Karena ketahuan, Putri dan Kuat harus buru-buru dong membersihkan diri pada Sambo. Daripada bunyi semua kan, ya sudah, kata Deo Lipa. Jadi menurut Deo Lipa, setelah hal tak senonoh diketahui Brigadir J, Putri panik langsung menelpon Ricky, Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf menelpon Sambo, suruh datang, kata dia. Sudah ketahuan si Yosua atau Brigadir J, Putri menelpon Ricky sambil nangis-nangis. Kuat juga menelpon Sambo sambil nangis, katanya. Kecurigaan Barada E terkait adanya dugaan hubungan terlarang antara Putri dan Kuat itu, kata Deo Lipa, tak pernah disampaikan dalam BAP dan juga tak disampaikan pada Sambo.
Si Eliezer ini kan teman dekatnya si Yosua atau Brigadir J. Kecurigaannya jelas tidak disampaikan di BAP dan juga kecurigaannya tidak disampaikan secara lisan oleh Eliezer kepada Verdi Sambo. Kemudian setelah rombongan Verdi Sambo pulang dari Magelang menuju Jakarta, Putri kata Deolipa menolak satu mobil atau disopiri Brigadir J. Pada saat pulang, Putri enggak mau Brigadir J satu mobil dengannya dan juga Kuat Makruf. Jadi Kuat yang nyetir, di sampingnya ada Eliezer, di belakangnya ada Susi dan Putri. Yosua atau Brigadir J disuruh pindah ke mobil belakang, dia bareng sama Ricky, dia dikawal Ricky, kata Deolipa. Menurut Deolipa, Putri dan Kuat Makruf sudah merencanakan sesuatu yang negatif untuk Brigadir J. Adapun Deolipa menyebut bahwa hal itu buntut dari dugaan terpergoknya Kuat dan Putri di Magelang. Kan si Kuat dan Putri ini ketahuan. Nah sudahlah, mungkin dimatiin aja nih si Brigadir J. Akhirnya Sambo dipanas-panasin, memprovokasi Sambo, timbullah pembunuhan berencana itu. Itu alasan kenapa si Putri termasuk dalam pembunuhan berencana juga, kata Deolipa.